Amerika Serikat baru saja melibatkan Indonesia dalam operasi penting yang dilakukan negeri paman Sam dengan sekutu pakai jet tempur siluman F-35 dan pesawat pembom B-52H. Misi besar-besaran F-35 dan pembom B-52H Amerika Serikat yang melibatkan Indonesia ini terjadi tepat di hari kemerdekaan Amerika Serikat. Dikutip dari artikel terbitan 1945, tanggal 10 Juli 2023, Amerika Serikat baru saja melakukan konvoi F-35 dan pembom B-52H besar-besaran. Peristiwa ini terjadi tepat di hari kemerdekaan Amerika Serikat. Letnan Kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Mikus, Komandan FS ke-355 mengatakan, ini adalah pertama kalinya F-35 terbang langsung dari pangkalan di Amerika Utara ke rantai pulau pertama untuk berpartisipasi dalam misi pelatihan taktis. Setelah melalui perjalanan panjang, F-35 Amerika mendarat di pangkalan udara Kadena, Jepang untuk bergabung dalam misi Northern Edge 23. Uniknya, dalam misi Northern Edge 23, ada pesawat B-52H yang dikerahkan dari Indonesia. Amerika sendiri merasa girang lantaran bisa mengerahkan pembom B-52H miliknya ke Indonesia. Meski B-52H USAF datang ke Indonesia untuk latihan COPWEST 2023, namun pakar militer Amerika lebih girang lantaran jangkauannya yang bisa mencapai Cina daratan daripada Guam. Bagi Amerika, kedatangan pembom B-52H USAF ke Indonesia merupakan sebuah pembuktian ke Cina.